Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden RI, Prabowo Subianto, diketahui baru saja menggelar agenda buka puasa bersama mantan istrinya, Titik Soeharto, dan putranya, Didit Hedi Prasetyo. Kebersamaan Prabowo dengan Didit dan Titik Soeharto tersebut diunggah di akun Instagram pribadinya pada Selasa, 12 Maret 2024 kemarin. Dalam unggahan foto tersebut, terlihat ketiganya sedang duduk di ruang makan. Sedangkan di atas meja makan tampak penuh dengan berbagai lauk pauk. Prabowo sendiri tampak duduk di sisi paling kanan dengan mengenakan kemeja berwarna biru, tengah sibuk menyantap makanan yang di depannya. Sedangkan, tepat di sebelah Prabowo, ada Didit yang mengenakan baju berwarna coklat yang terlihat sedang mengambil mangkuk berisi lauk. Sementara Titik tampak duduk di sisi kiri Didit dengan baju motif berwarna hitam dan nampak sedang berbincang dengan Prabowo dan Didit yang tengah sibuk dengan makanannya. Momen makan malam bersama ini tak luput mengundang reaksi masyarakat pengguna Instagram. Kebersamaan Prabowo dengan mantan istri serta putranya itu bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, mereka kerap terlihat bersama, terutama saat menjalani masa kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.